Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus dengan Puku Hijau Channel. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan macam mana kaedah praktikal menghapuskan serangga di halaman berumput. Seperti kita tengok dalam video ni dan gambar ni, halaman berumput ni mesti kita nak berehat, nak duduk dan sebagainya. Tetapi ada satu masalah, halaman berumput kalau tak dijaga penuh dengan serangga, menyebabkan kegatalan dan sebagainya. Tungau boleh masuk, kemaluan kanak-kanak sebagainya. Jadi video kali ini saya akan tunjukkan macam mana nak hapuskan serangga-serangga ini. Teruskan dengan video ini. Channel. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti dalam video ini, halaman ini saya baru potong rumputnya. Nampak cantik, kita nak duduk dengan keluarga, makan-makan, dan kanak-kanak pun suka bermain, tak berkasut ataupun berkasut nak berguling atas rumput ni. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dengan rapat, okay, mungkin dalam video ni tak berapa jelas, bila kita letak kaki tu dia ada nampak banyak serangga yang terbang. Jadi saya gunakan racun ini, candle 505 ni, seperti yang saya tunjukkan sebelum ini. Okey, sukatan ikut sukatan yang beginilah. Dia 10 ke 11 ml per 10 liter. Tak perlu bancuh banyak. Untuk halaman kalau kecil 10 liter dah lebih pada memadai. Macam mana nak sukat, gunakan sukatan yang saya pernah tunjuk sebelum ini. Okey, sukatan yang begini, dan kita masukkan ke dalam sprayer ni. Saya dah bancuh siap-siap. Yang ini just nak tunjuk apa sukatannya dan berapa banyak tuan perlukan. Saya bancuh banyak sebab saya ada banyak lagi rumah nak buat selepas ini, dan juga pokok-pokok lain. Jadi untuk tuan dan puan-puan, memadai bancuh sikit lah kalau halaman tu tak besar. Ok, so selepas bancuh, saya akan tunjukkan macam mana kita nak spray dia. Seperti saya maklumkan sebelum ni, nak spray sama ada pagi atau petang untuk serangga. Kerana apa? Satu angin, satu lagi pagi dan petang tak panas. Ok, ini cara spraynya. Tuan-tuan dan puan-puan akan spray secara perlahan dan scatter ke seluruh kawasan berumput, dan juga kawasan yang tak berumput macam tepi longkang tu spray juga, sebab dia boleh ke sana, dia akan lari ke sana. Okey, ini cara spray yang betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, okey, saya akan spray semua termasuk kawasan-kawasan pokok ni. Baik, selain kawasan-kawasan berumput, pokok tepi-tepi longkang, saya juga akan spray di kawasan yang pokok belakang ni, pokok heliconia ni. Kerana di sini juga banyak serangga, dan kita tak nak serangga ni akan nanti dia akan lari ke pokok-pokok ni dan datang balik ke kawasan berumput. Saya dah spray dah satu rumah ni tadi. Ini untuk tutorial saja. Tuan-tuan dan puan-puan akan perlu spray sekata semua pokok ni. Spray bagi semua kena. Dan saya harap dengan video ni tuan-tuan dan puan-puan fahamlah macam mana kita nak hapuskan serangga di halaman tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus menonton.